Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Alhamdulillah juga kerana saya diberi kesempatan, diberi peluang, diberi sedikit masa untuk saya berkongsi ilmu kepada rakan-rakan semua. So hari ini saya ada job untuk kereta Proton Ezora. Okay, sebelum tu kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe kat bawah dan tekan button lonceng untuk aktifkan notification. Dan tanpa kita berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu. Untuk video kali ini, kita akan tukar pump kelas bawah untuk Ezora. Okay, kerja dia mudah je. Setakat 2 skru 12 dan 1 skru untuk pipe punya. Untuk yang bawah lah. Kalau untuk bahagian atas, bahagian atas saya dah tukar tapi saya tak buat video. Untuk bahagian bawah ni saya akan tunjukkan macam mana nak buka. Okay. Sekarang di bahagian pipe sini kita clamp pakai grip plier supaya minyak tak mengalir. Okay, supaya dalam tabung dia, tabung minyak dekat sini tak berkurang lah. Jadi bila kita dah clamp kat sana, baru kita akan buka skru 10, size 10 untuk pipe ni. Okey. Selepas tu kita akan buka skru 12 bawah ni. Seterusnya kita dah boleh keluarkan pump bawah ni. Yang barang baru pun saya dah standby, ini barang baru. Sama je. Okey. So kita mulakan kerjalah. Okay, sekarang kita akan clamp pipe untuk kelas ni pakai grip plier kat bahagian getah yang kita clamp. Okay, sekarang kita akan buka. Okay, buka skru pipe ni dulu, size 10. Macam ni korang dah tak perlu risaulah, minyak dah tak keluar lah sebab korang dah grip dekat bahagian pipe sana. Kenapa kena grip kat bahagian pipe getah bukan besi? Korang boleh fikir sendirilah kenapa. Okay, pipe dah terbuka. Sekarang kita pergi pada bahagian bawah, skru 12 yang bawah tu. Skru bawah tu kita dah longgarkan . Kita buka dua-dua skru tu dan pump pun kita dah boleh kasih keluar lah daripada kereta. Untuk kereta Wira, untuk kereta Gentoo, Persona, lebih kurang je. Cara dia memang macam ni lah. Tahan pumpnya, takut jatuh tak. Okey, ni pump kelas yang lama. Kita akan gantikan yang baru. Ini pump kelas yang baru. Okey, dia dapat satu set macam ni. Okey, sekarang batang dia tu kita pasang. Okey, untuk yang oranye ni kita tak pakai. Kita cabut je. Nanti ni kita nak masukkan. Ni kejap. Yang ini kita nak masukkan skru 10 tadi yang untuk pipe. Okey, yang ini korang kena buka getah hitam ni untuk korang masukkan batang ni. Okey, buka. Korang kena baik-baik jangan sampai
terkoyak getah tu. Ha. Screwdriver ke? Dalam bakul tak ada. Hati-hati jangan sampai terkoyak, terkoyak. Okey. So kita masukkan batang ni. Tak kisah pada bahagian mana korang nak masukkan, dalam ke ataupun luar. Janji batang ni termasuk dalam. Sekarang besi ni kita dah masukkan pada getah. Okey, korang tengok ni. Korang nampak tak macam ada marking pula, macam ada lekuk sini. Okey, untuk bahagian yang pendek ni dia luar, dan pada bahagian yang panjang ni dia bahagian dalam. Korang jangan terbalik eh. Lepas tu yang lekuk ni adalah tempat getah ni duduk. Kat sinilah. Ha, nampak tu. Okey. So bila dah masukkan besi ni dekat getah ni, korang masukkan pada pam ni. Okey, masukkan. Yang sini getah ni ujung dia ni dia akan grip pada pada bahagian ujung sini. Nampak dia berlekuk. Dia akan grip dekat sini keliling. Okey, pasang. Sebab tu tadi nak keluarkan dia agak susah sikit lah. Okey. Dah. Okey, sini. Okey, getah ni sekarang dah masuk. Dia akan jadi macam ni lah. Keliling dia. So sekarang bila dah macam ni, kita dah boleh pasang pada enjin kereta. Untuk bahagian bawah ni, dua skru ni pada gearbox, yang ini untuk screw pipe, yang ini hujung ni korang kena duduk dia dekat. Nak pegang hujung tu, duduk dia dekat sini, dekat sini eh. Kat dalam ni dia akan duduk, dalam ni dia akan tolak kelas ni. So kita akan pasang sekarang. Okey. Sekarang kita akan pasang pam kelas ni kat kereta. Okey, dah boleh pasang. Masukkan dulu dua-dua skru 12. Kalau boleh rapat pakai tangan, rapatkan dulu skrunya. Rapatkan dua-dua. Okay, korang nampak bahagian ujung dia tu masuk kat mana tempat? Situ tempat dia. Okey. Dah. Masuk dulu bahagian pipe dulu. Okey, pipe ni korang kena pasang dulu pakai tangan, rapatkan. Jangan sengit, kalau sengit habislah dia punya trik. Bukan pipe ni saja, skru 12 bawah tu pun jangan sengit. Kalau tak memang rosak lah. Okey, bila korang dah masuk, lepas tu korang dah boleh ikat kuat lah tiga-tiga tu. Selepas tu apa yang kita akan buat, korang tengok seterusnya. So saya kasih ketat dululah. Sekarang kita akan bleeding minyak kelas ni. Tapi sebelum tu pastikan yang kita
Klem dekat bahagian pipe kelas ni kita dah cabut. Pastikan dalam tabung minyak kelas cukup, baru kita akan bleeding. Cara untuk kita bleeding, seorang pam dekat dalam. Seorang pam kat dalam. Lepas tu kita cakap tekan. Okey, lepas tu time tekan tu kita buka ni. Okey, bila minyak keluar banyak macam tu, tak ada putus-putus, sebab yang ni dah bleeding dah. Kalau tak ada putus-putus, maksudnya dah okey lah. Tapi kalau ada putus-putus macam bubble ke, sangkut-sangkut macam tu, korang kena bleeding. Okey, pam. Okey, bleeding lah. Macam ni lah caranya. Pam. Bila kita pam tu, yang bahagian nipple ni kita kunci lah sebelum kita nak pam tu. Okey, tekan. Lepas tu kita suruh tekan, kita akan buka ni. Kita buka. Kita kasih bubble keluar. Angin-angin ke kalau ada angin kan. Okey, sebab dalam sistem pump kelas ni tak ada angin. Kalau tak nanti kelas ni jadi pendek. Okey, bila kita dah tu, kita dah buang minyaknya, kita kunci dan kita akan suruh pump lagi. Pump. Okey, sampailah benda ni bergerak. Nampak? Bila dah bergerak macam ni, okeylah. So, itu saja kerja yang dibuat. Alhamdulillah, siap sudah kerja kita. Kita tukar pam kelas bawah untuk kereta Proton Azora. So, kalau untuk kereta lain, konsepnya lebih kurang sama macam tu je. Cara kita buang angin, kita nak pasang lebih kurang saja. Okay, kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat consider untuk tekan button subscribe dan tekan button lonceng untuk aktifkan notification. Jangan lupa untuk tekan juga button like dan komen jika ada sebarang cadangan pada ruang di bawah. Jika korang rasa video saya ni bermanfaat, sharelah kepada rakan-rakan anda. Okay, tak rugi pun kita kongsi ilmu sama-sama. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Korang boleh perbetulkan saya. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.